hasil di sini sampai adik juga di sini ya, kan saya berdua sama adik. Jadi mulai usaha itu sama adik berdua sih di sini sampai udah punya cabang warteg 7. Awalnya sih nggak ada niat jual boci ya, jadi itu di sini itu. Lalu karena saya terinspirasi di sini kan customer-customer suka pada pedas, akhirnya saya terinspirasi ke boci. Jadi aslinya mana Mas Santi? Saya Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Cilacap. Apa nih Mas Andi? Ini sasa sama gula. Ini garam sama roiko. Jadi ini hasil racikan sendiri aja ya? Iya. Gak pernah lihat dari YouTube atau apa? Enggak, saya gak pernah. Saya sih dari usaha saya gak pernah nyontek-nyontek orang. Oh, kenapa? Karena gimana-gimana ya, kita aja ibaratnya udah terpikir, udah ada terpikir, udah kepikiran gitu dari rasa bumbu segala macam. Cuma sih ini boci ini udah di mana-mana udah ada ya. Tapi cuma beda bumbunya katanya dari sini aja. Oh. Apa nih Mas Andri? Itu yang urat jewo. Urat jewo. Ini tulang rangu ini? Iya, ini. Berarti campurnya ini tulang rangu? Iya, ini tulang rangu. Tulang rangu itu apa sih? Tulang rangu itu tulang muda. Oh, tulang muda. Seperti ini. Oke. Okay. Jadi ini dia, tulang rangunya udah ada di dalam ini. Di blender gitu ya kali ya? Enggak. Kebanyakan sih kalau yang lain digiling, kalau saya mah dipotong kecil-kecil. Oh, berarti masih ada krenyes-krenyes gitu? Iya, jadi ada terasa kriuknya gitu. Kalau ini cabai kering. Cabai kering. Iya, cabai kering di blend. Ada pakai garam, micin? Iya, dicampur tambahin gula sama roiko aja sih. Bumbu-bumbu ya? Iya, sama kan digoreng dulu, ditumis. Ini campurannya apa aja nih, Mas Andri, kalau boleh tahu? Hah? Maksudnya terigu? Iya, aci. Jadi dari aci sama terigu segitiga itu sampai campur urat sapi sama bumbu-bumbu juga rempah-rempah. Baksonya bakso apa, ayam atau sapi? Ini bakso urat super kalau yang ini. Oh, bakso urat super. Sapi? Iya. Kalau ini bakso aci tulang rangu. Tulang rangu. Iya, tulang rangu. Di sini best sellernya tulang bakso aci. Asli mana nih Mas baksonya? Saya Jawa Tengah. Dari Jawa. Ini ada macam-macam gini nggak pusing Mas? Nggak kan. Menunya gitu saya lihat di depan tuh. Iya, banyak di sini. Banyak nggak pusing? Nggak. Oh, ini apa nih Mas? Ini jando, bagian tetelan susu sapi. Oh, buat lemaknya? Ini buat apa? Boci jando yang ini. Tadi berapa? Dikasih apa tuh Mas? Topping. Apa topping? Iya, topping. Oh, batagor nih ya? Dikasihnya? Mana? Dipakai batagor lidah, pakai sukro kencur, sama cuanki kering. Pakai tahu juga. Berapa segini? 15.000. Ini? Iya. Nah, yang menarik di sini apa yang favorit, Mas? Bestsellernya itu boci. Bakso aci. Yang signature-nya sini. Tulang rangu, bakso aci tulang rangu, urat jewol. Pokoknya di sini yang semua boci bestsellernya. Bestsellernya itu. Yang mana nih? Tulang rangu. Boci urat jewol. Tiga sapi. Urat jewol apa? Urat jewol itu bagian, urat jewol itu urat sapi. Oh, urat, jadi ya. Dapat urat nanti? Iya. Oke, okay. Jadi adonannya itu campur urat. Boci apa boci artinya? Boci itu bakso aci. Oh, boci itu bakso aci, ya. Tulang rangu, telur puyuh.
boci jando, boci tetelan, ayam suwir, boci sosis. Nih, mana mana? Ada 11 menu kalau boci di sini. Oh, banyak ya. Oh, tapi basicnya sama ya. Hanya toppingnya ya. Apanya? Ini basicnya beda. Bakso semua gitu ya. Enggak, kalau ini kan bakso. Iya, ini bakso. Kalau ini cireng kuah. Cireng kuah telur, cireng kuah pedas, ini ciblak. Ini cipak koceak, ini batagor kuah. Ini batagor kuah juga. Kalau ini ceker geprek. Ini pisang bakar. Oh, banyak. Ini apa nih ciblak ini, Mas? Ciblak itu aci. Aci apa? Iya, aci cireng, kayak cireng. Oh, tambah air ya. Air kaldu atau air putih? Ini air biasa. Air nanti biasa. Kan bumbunya disinkan. Lama ya rebusnya, Mas, nanti ya? Ya, lumayan. Dia nunggu ngembang dulu sebentar. Favorit jadi di sini apa, Mas Andri? Bakso aci. Bakso aci apa maksudnya? Tulang rangu. Tulang rangu. Iya, tulang rangu, uratiewo. Favorit di sini sih 11 menu itu semua favorit. Favorit ya? Iya, di sini best seller-nya itu. Oke, semua. Nanti saya cobain. Yang urat jewol. Sama ini nih. Cipak kocek apa kalau nih? Kalau cipak lagi ya. Cipak habis, Pak. Ya, ini kayak seru nih. Mas Andri. Ini habis. Ini tadi udah habis. Wah, ini juga habis nih. Ya, saya. Di sini kan saya bikinnya kalau di sini kan biasanya bakso aci. Jadi saya diperbanyak bakso aci. Yang cipak-cipak pelengkap. Iya. Ini apa aja, Mas Andri, bisa sebutin? Ini cuanki kering. Ini sukro pencur. Ini batagor lidah. Kalau ini ada ambil dari orang? Mana? Kalau ini kita beli di ada. Ada ya? Ini tahu. Tahu kering. Oke, okay guys. Wah, ini boci tulang rangunya udah siap kita santap nih, guys. Udah kasih jeruk, kita aduk nih, guys. Wah. Biasanya kalau kalian makan kan bakso aci tuh yang packingan-packingan kan? Nah, ini dingin-dingin nih di puncak Bogor ini. Enaknya memang makan yang anget-anget seperti ini nih, guys. Wah, langsung kita sikat aja ya. Sikat? Sikat, guys. Wah, masih crunchy gitu ya. Dari virusnya. Wah, mantap. Aduh, udah larut. Oke, lanjut. Bikin lagi emang rasanya, guys. Dingin-dingin, enak banget makan yang kuah-kuah pedes gini nih. Wah, lanjut. Batagor lidahnya nih. Batagornya nggak crunchy kayak virus ya. Jadi harus direndam mungkin. Tahunya nih, ini tahunya tahu apa nih? Tahu Sepong atau tahu Sumedang pakai. Tapi enak loh, untuk bumbunya tuh asik ya, gurih, asin gitu ya, dan pedes gitu. Wah, mantap. Langsung kita makan aja nih taunya. Let's go. Kita lanjut makan bakso aci tulang rangu, let's go. Wah, ada klinis-klinis dari tulang rangunya. Lebih karena padat ya baksonya, kan. Kedengeran tulang rangunya. Wah, asik ya. Wah, enak, guys. Pedasnya kalau saya bilang sih nggak tahu pedasnya, masih bisa ditoleransi. Pedasnya pedas asik gitu, masih bisa dimakan.